Sultan Nugu Panglima Perang dari Tidore merupakan seorang sultan yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Lahir dengan nama Muhammad Amiruddin yang merupakan putra Sultan Jamaluddin periode tahun 1757 hingga 1779 dari Kerajaan Tidore. Pada 13 April tahun 1779, dinobatkan sebagai Sultan Tidore dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Shah Muhammad El Mabus Kaicil Paparangan Jauh Barakati. Jauh Barakati ini adalah sebutan untuk Panglima Perang. Sultan Nugu berjuang selama 25 tahun untuk mempertahankan tanah airnya dari tangan kolonialisme. Hingga atas kegigihannya tersebut, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Sebuah kebanggaan dari masa lalu hingga masa depan bagi Tidore yang tidak dipisahkan. Sultan Nugu wafat pada 14 November tahun 1805 di Tidore dan dimakamkan di Tidore. Kini lokasi makam tersebut termasuk di wilayah Soasio. Akses mencapai makam sangat gampang karena terletak di pinggir jalan. Kondisi makam Sultan Nugu sendiri masih terawat dan sudah mengalami pemugaran. Namun bentuk dan bahan batu nisan masih asli. Makam Sultan Nugu pun ternyata tidak sendiri karena ada beberapa makam sultan lainnya yang turut dimakamkan di sana. Pada awalnya memang hanya terdapat makam saja, namun saat pemugaran juga ditambah bangunan pelindung, lengkap dengan tembok, atap, dan pagar keliling, sehingga makam Sultan Nugu dan makam lainnya tidak terkena hujan maupun sinar matahari yang berpotensi merusak cagar budaya itu sendiri. Tidak jauh dari makam Sultan Nugu, sekitar kurang lebih 10 meter, terdapat masjid tertua dan terpenting di wilayah ini, dan dianggap sebagai simbol budaya dan warisan Islam di Tidore. Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia, dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Kemudian keunikan lainnya yaitu terdapat di sisi kiri masjid ada tempat berwudu yang tidak seperti biasanya pada masjid-masjid lainnya, yaitu sebuah bak berukuran besar untuk mengambil air wudhu dengan menggunakan gayung. Terdapat empat pilar yang memiliki makna khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bagian kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya. Saat ini Masjid Sultan Tidore tetap menjadi tempat ibadah yang penting bagi masyarakat muslim setempat, serta objek wisata yang populer bagi pengunjung Tidore.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.